250 gram tepung tapioka, 1 daun bawang irisan, 1 SDM garam, 1 SDM kaldu, 1 SDM bawang putih, 300 ml air mendidih. Aduk tapi jangan sampai kalis. Isi kulit pangsit dengan adonan. Ulangi hingga kulit pangsit dan adonan habis. Ini semua yang telah diisi. Goreng di minyak yang tidak terlalu panas, dengan api sedang. Balik yang sudah kekuningan. Sudah kekuningan merata. Selamat mencoba.